Saya setuju bahwa dibuat model dulu, ada modelingnya dulu. Kalau modelingnya sudah benar, yang diinfokan ke saya, dari yang biasanya 1 hektar hanya 0,6 ton per hektar menjadi 80-an ton per hektar. Dan ini nanti akan bisa mengangkut, membuka lapangan kerja yang sangat besar sekali. Hingga nanti akan kita lihat ini dulu, dan kalau memang sangat visible, ya akan saya siapkan di APBN 2025, 2026, dan saya akan bisikin pada pemerintah baru, pada presiden terpilih agar mimpi besar ini betul-betul bisa direalisasikan. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya resmikan modeling kawasan tambak budidaya ikan salin di Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya di Kabupaten Kerawang, Provinsi Jawa Barat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditanya harga cabai berapa sekarang? Ya, cabai merah 45.000, cabai keriting 45.000. Ya, ini katanya dikasih modal, katanya gitu. Nambahin modal. Ya alhamdulillah Bu, kita ya, dikasih modal sama Bapak Jokowi. Ya disampainya mudah-mudahan usaha kita ya apa kedepannya lancar lah gitu, jangan sampai ya turun naiknya gitu, selalu stabil gitu harganya. Nanya-nanya harga, alhamdulillah sekarang udah stabil. Ya ada 10 paling bawah, yang atas 15 paling atas. Ya udah bagus tuh, stabil. Ya terima kasih Pak Jokowi bantuannya buat nambah-nambah modal, moga-moga Indonesia maju terus.